أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazahan qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu liqulubina hina jahlina wa khairantina. Ya Rabbana mati'una bisirri hurufihi wa nawwir bihi kulubana wa sam'ana wa ma'lantana. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya hente ari itu hirup, inhiya hente ari itu hirup, illa hayatunad dunya, eta kajaba kahirupan urang sararea di dunia. Namutu bakal maut urang sararea, wanahya jeung bakal hirup urang sararea, wa ma nahnu jeung teu ari urang sararea bimab'uthina, eta bakal dihudangkeun kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya ta itu hirup illa hayatunad dunya eta kajaba kahirupan urang sararea namun di dunia, eta kajaba kahirupan urang sararea di dunia namun tu bakal maut urang sararea, wanahya sareng bakal hirup urang sararea,
wa ma nahnu sarenta ari urang sarerea bima ba'utsina eta bakal dihirupkeun urang sarerea dihudangkeun urang sarerea kabeh jamaah muda karma kan bima ba'utsina eta bakal dihudangkeun kabeh sareng. Ai mal hayatu tegasna teu ari itu tegasna teu ari hirup illa hayatun dunya eta kana bakal hirupan urang sadaya di dunya namutu bakal maot urang sadaya wa nahya bakal hirup urang sadaya bihayati abnaina kalawan hirup bapak urang sararea wa ma nahnu jantu ari urang sararea bima bu'utina eta bakal dihudangkeun kadé. Terjemah surah Al-Mu'minun ayat 37. Saestuna teu aya eta akhirat teh teu aya eta akhirat teh salianti kahirupan urang di dunia urang paeh jeung urang hirup sarta moal pisan urang dihudangkeun deui terjemah Quran surat Al-Mu'minun ayat 27. Saya surat daya ayat akhirat teh saya tika hirupan orang di dunia orang baik jeng orang hirup serta mengalpisan orang dihudang kaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri pengikut kitab tafsir rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jadikan kita ulama'ul amilin, imamal muttaqin dan muttaqin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Surah Al-Mu'minun ayat 37. Ini merupakan kelanjutan kisah yang diawali dari surah Al-Mu'minun ayat 31 bahwa ketika peradaban umat manusia karena kecongkakan, kesombongan, ketakaburan
mereka melawan, mereka membantah terhadap Rasulnya untuk mengikuti titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum Nabi Nuh yang melanggar aturan Allah tenggelamkan lewat banjir bandang. Lalu setelah umat Nabi Nuh dan Nabi Nuh alaihissalam pun wafat, maka thumma ansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Maka ada peradaban umat manusia yang baru, yang mana satu kaul menyatakan kaum akharin ini adalah hum adun. Ini adalah kaum Ad yang merupakan kaum Nabi Hud alaihi salam. Karena kalau secara tertib daripada nama-nama Nabi Adam, Idris, Nuh dan setelah Nabi Nuh adalah Hud. Dan Nabi Hud mempunyai kaum yang dinamakan dengan An. Tapi sebagian kaul, tapi ini kil, bahwa menceritakan kaum peradaban baru ini adalah Wakila al-Muradu Thamud. Ini adalah kaum Samud yang merupakan kaum daripada Nabi Shalih alaihissalam. Kenapa ulama ini menyatakan ini adalah kaum Samud? Karena di akhir kisah daripada rentetan ayat ini, nanti di ayat 41 yang akan datang ada ayat fa'akhadat humus shaihatu bil haq, bahwa telah diketahui lumrah dalam sejarah bahwa kaum Samud itu mati karena daripada adab jeritan yang sangat keras. Maka berpegang teguh kepada kaul yang pertama yang menyatakan bahwa secara tartib tidak mungkin setelah Nabi Nuh alaihissalam Nabi Hud terlewati, karena itu jelas bahwa Nabi Hud merupakan Rasul dan Nabi Allah. Maka Nabi Hud ini adalah beliau bernama Hud bin Abdillah bin Aus. Beliau merupakan bagian daripada kaum Ad itu sendiri, yang mana kaum Ad ini merupakan kaum umat peradaban manusia yang ada di muka bumi yang pertama kali menyembah berhala. Berhala yang mereka sembah yang paling terkenal itu ada tiga. Yang pertama adalah Samad, yang kedua adalah Samud, dan yang ketiga adalah Huran. Ini nama Tuhan mereka, nama berhala daripada kaum Ad itu sendiri. Dan kaum Ad ini dipimpin oleh raja namanya Raja Zalijan, yang mana ahli tafsir menyatakan bahwa kaum Ad ini orang-orang yang sangat maju,
Mereka luar biasa, terutama maju dalam pertanian, maju dalam peternakan, dan yang paling terkenal dari mereka adalah arsitek ulung. Mereka pengukir batu, pemahat batu, batu yang tidak ada bentuknya, batu yang biasa saja, maka di tangan kaum Ad ini, batu yang tadinya biasa maka akan menjadi luar biasa, dan yang tadinya tidak ada harganya maka akan sangat berharga, sebuah batu di tangan kaum Ad. Sehingga mereka membuat rumah dari batu, dan mereka hidup di padang pasir. Yang terletak di daerah Yaman. Di daerah Yaman ada padang pasir, yang mana sekarang negara Yaman itu berada antara Oman dan Hadramaut. Jadi masih keturunan Arab, masih ada di jazirah Arab. Dan kaum Ad ini sangat luar biasa, fisiknya sangat luar biasa. Ahli tafsir menyatakan orang yang paling tinggi dari kaum Ad itu adalah 100 hasta atau 100 sikut. 100 sikut. Maka kalau rata-rata daripada, bukan yang pendek atau yang terlalu jangkung, yang sedang di antara kita, taruhlah yang sedang, maka sikut itu biasanya, sikut sampai ujung jari itu biasanya 45 cm. Berarti 45 kali 100, 450 cm. Berarti tinggi, yang paling tinggi dari kaum Ad adalah 45 meter. Sangat tinggi, luar biasa. Yang paling pendek, yang paling kecil, maka ukurannya adalah 60 hasta atau 60 sikut dikali 45 cm, maka itu menghasilkan angka 270 cm. Berarti yang paling pendek daripada kaum Ad adalah 27 meter. Kira-kira mungkin kepalanya sebesar kuba daripada kaum Ad. Malah dari pemuka tabi'in, Sewahab bin Munabbin menyatakan bahwa ada kisah dalam kisah Israiliyat bahwa pernah Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, kebetulan itu masih ada tengkoraknya kaum Ad. Maka tengkorak tersebut bisa dimasuki oleh 60 orang. 60 orang bisa berteduh dari teriknya panas dan dari derasnya hujan. Itu hanya tengkorak kepala dari kaum Ad. Di betapa besar dan luar biasa gagahnya kaum Ad ini. Bukan hanya itu, ukuran orang dewasa kaum Ad itu adalah 100 tahun. Jadi kalau 100 tahun maka itu dinamakan sudah dewasa. Kalau kita sekarang umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, 100 tahun itu bonusnya udah 40 tahun. Karena rata-rata umat Rasulullah itu 60 tahun. Ini 100 tahun baru dikatakan remaja. Jadi kalau sekarang paling tua, maka umur 100 tahun zaman kaum Ad itu 100 tahun baru ABG, umur 17 tahun mungkin untuk sekarang. Dan rata-rata paling sedikit umur mereka itu 400 tahun dipanjang umurnya. Nah, maka di saat diberikan fisik yang sangat luar biasa gagahnya,
sangat luar biasa hebatnya. Tidak ada kekurangan di kaum Ad. Makanan banyak, minuman sama, begitupun dengan hewan ternak, begitu banyak luar biasa. Sehingga ketika Nabi Hud ini diutus, usia beliau itu usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Nabi Hud diutus dalam usia 40 tahun. Tadi kaum Ad itu dinyatakan, orang dinyatakan dewasa itu umur 100 tahun. Kira-kira siapa lu lagi? Anak kemarin sore. Baru 40 tahun kau menyatukan, menyerukan, berbicara sesuatu yang bukan ilahar, sesuatu yang bukan biasa. Karena Nabi Hud ini datang ketika adanya pesta daripada kaum Ad ini. Ketika ada pesta, maka Nabi Hud menyeru kepada kaum Ad supaya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Maka nyinyir kaum Ad ini. Hud, siapa lu? Baru aja kamu menginjak umur 40 tahun. Dewasa saja belum, sudah berbicara, berani membantah apa yang menjadi keyakinan nenek moyang kami. Ini pembangkangan yang luar biasa. Tetapi sejatinya mereka membenarkan, tetapi karena keegoisan, kesombongan, ketakaburan yang ada di dalam dirinya, mereka menafikan, mereka malah mengolok-ngolokkan terhadap daripada ajakan Nabi Hud alaihissalam. Maka ketika Nabi Hud mengajak mereka untuk beriman, terang-terangan mereka dalam ayat ini menyatakan bahwa yang sebelumnya menyatakan, Hud, menjauhlah dariku, kau jangan dekat-dekat denganku, kau jangan ada dekat dalam kelompok kami, kata kaum Ad. Dan mereka pun ingkar terhadap adanya alam ba'ats. Wahai Hud, in hiya illa hayatuna dunya. Hud ingat, apa yang kami dengar, apa yang kami cium, apa yang kami rasa, apa yang kami lihat, bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada bedanya dengan tumbuhnya sebuah tumbuhan. Mereka dari biji-bijian lalu tumbuh makin besar, makin besar, dapat diambil manfaatnya, layu, keropok, mati, selesai. Hewan peliharaan lahir dari rahim betina, maka ketika lahir lalu besar, tumbuh, sembelih, kita makan, tulangnya selesai. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Inilah kehidupan di dunia. Kita hidup, kita mati. Tidak ada, tidak ada. Wa ma nahnu bimabusin. Tidak ada alam ba'as. Bahwa manusia akan dimatikan lalu nanti dihidupkan lagi di alam akhirat, tidak percaya. Kita terlahir dari ibu kita, nanu bi abnaina, dari nenek moyang kita, dari turun garis keturunan kita, maka tidak ada dalam batasan ini, dalam penciptaan ini ada dat yang menciptakan kita terlahir daripada
hubungan ibu dan bapak kita. Ini adalah penentangan kaum Ad. Mereka ingkar terhadap alam ba'as. Yang intinya mereka ingkar terhadap Sang Khalik. Sang Khalik ini adalah Allah. Walaupun secara pemikiran mereka yang maju, mereka paham betul tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang mengadakan. Tapi mereka ingkar bahwa yang mengadakan itu adalah Allah. Dan mereka pun mengolok-olok Nabi Hud alaihissalam seolah-olah nanti tidak akan ada alam ba'as. Kalau menurut logika pemikiran kita hari ini, menciptakan sesuatu yang baru lalu merenovasi sesuatu yang sudah ada, dikembangkan, maka menurut pemikiran logika kita itu lebih hebat menemukan sesuatu yang baru. Maka gelar yang paling tinggi di dunia ini adalah profesor. Kenapa mereka dinamakan profesor? Ketika mereka mampu menemukan penemuan yang baru. Dan penemuan ini nanti diriset, disidang, sukses, berhasil, baru dia mendapat gelar profesor. Di sesuatu yang baru itu sulit. Nah, secara logika Allah menciptakan manusia. Ini sama, yang hadir di masjid ini semuanya manusia. Semuanya punya telinga, semuanya punya hidung, semuanya punya mata. Tetapi mata yang dinamakan sama namanya mata, ukuran mata ini jelas berbeda. Ukuran mata berbeda, ukuran putihnya berbeda, hitamnya berbeda, cara pandangnya berbeda. Hidung yang kita pegang hari ini, semuanya sama namanya hidung. Tetapi demesna, mancungna, liangna, itu beda-beda. Moal mungkin curug anu gigiran urang diasupkeun kana liang irung urang asup can pugu. Tapi elastis setiap curug anu bogana diasupkeun kana liang irung itu mahi. Itu meujeuhna. Ini sesuatu yang sulit. Kalau kita pintar hari ini, jangankan menciptakan manusia, kita mencoba membuat hidung. Membuat hidung pantas dilihat, tetapi dengan ukuran yang berbeda. Coba membuat 100 ribu hidung, 100 ribu gambar hidung. Itu jelas sesuatu yang sangat sulit. Ini miliaran manusia, namanya hidung, ukurannya berbeda, tingginya berbeda, lubang besar dan kecilnya berbeda. Ini kalau seandainya bukan Dat yang Maha Kuasa, tidak mungkin ini bisa terjadi. Ini secara logika, membuat penemuan yang baru itu lebih sulit daripada membangunkan atau mengembangkan yang sudah ada. Itu secara logika kita, secara pemikiran kita. Tetapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Kalau hari ini Allah bisa, dan kita saksikan berbagai corak ragam wajah ini hadir, maka tidak akan ada kesulitan bagi Allah untuk membangunkan nanti jasad yang telah mati terpisah dengan ruhnya, Allah bangunkan kembali di alam ba'as. Nah, ini pun jangan sampai ada keraguan di dalam hati kita. Sampai-sampai karena tidak terlihat, tidak bisa disaksikan, dalam surah Al-Baqarah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pun itu jelas. Bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, bagaimana Allah bisa membangunkan umat manusia nanti di alam ba'as. Maka Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau tidak percaya kepada aku, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim jawab,
aku sangat percaya dan yakin bahwa engkau adalah Tuhanku dan engkau nanti kelak akan membangunkan umat manusia di alam akhirat. Tetapi lihat ma'indal qalbi, supaya hatiku merasa tentram. Maka ketentraman, keimanan yang ada di dalam hatiku jangan terusik kembali. Maka Allah berfirman, wahai Ibrahim, ambillah 4 ekor burung. Maka 4 ekor burung ini oleh Nabi Ibrahim disembelih, diutuhkan daripada kepalanya. Kepala 4 burung ini disimpan, lalu yang sisanya itu dicacang, dikadekan, dipisah-pisah, dicacang, diwalang-walang. Sabada dicacang, tuluy ditutuan ku Nabi Ibrahim. Ditutu, nepi ka bubuk, campur sakabeh jangjang na eta 4 manuk. Pecitna campur, jerop pecitna campur, dagingna campur, tulangna campur. Bubuk. Maka setelah selesai itu dilaksanakan, maka burung yang 4 yang sudah disatukan ini, maka dibagi kembali menjadi 4 bagian. Maka Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim, silakan kau Ibrahim, simpan di tiap gunung daripada burung yang telah engkau satukan lalu menjadi 4 bagian, simpan di 4 gunung. Lalu oleh Nabi Ibrahim disimpan di berbagai gunung. Maka setelah selesai bagian-bagian daripada burung itu yang sudah ditempatkan di gunung, maka kepalanya jauh dari gunung di sana. Maka Nabi Ibrahim memanggil, wahai Hayam Jago, di 4 gunung molekul-molekul anu geus lemes dararatang, plek jadi Hayam Jago kongkorongok. Hirup deui manuk pit, torojol manuk pit. Manuk gagak, torojol manuk pak gagak. Dari 4 sudut gunung yang berbeda, dagingnya sudah tercampur, menyatu kembali. Allah hidupkan kembali. Itu bukan sesuatu yang sulit. Secara logika pemikiran kita, justru yang sulit itu adalah ketika menemukan sesuatu yang baru. Ini kita hasil karya yang baru. Ini hasil karya yang baru. Umat manusia, bentuk tubuhnya, tangan dinamakan sama tapi bentuknya berbeda, panjangnya berbeda. Kita ini umat manusia. Manusia, 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 manusia. Tidak ada wajahnya yang sama. Kok dinamakan manusia? Kita lihat ke samping kita, tidak sama dengan wajah kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi bagi Allah, itu bukan sesuatu yang sulit. Maka tidak ada jalan keluar untuk tidak percaya akan adanya alam ba'ats. Sesuatu secara pemikiran dan logika akal kita, sesuatu yang sulit Allah bisa ciptakan, Allah bisa bentukkan, Allah bisa kita realisasikan sekarang ini. Maka apalagi nanti ketika membangunkan sesuatu yang sudah ada tadinya. Mudah-mudahan daripada sejarah kaum Ad ini, maka kita kelak nanti, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sukses, orang yang berilmu, orang yang kaya harta. Maka ketika itu Allah berikan kekayaan, kepintaran, keterampilan, maka awas, jangan sampai itu semua menjadi sebuah arena lapangan ketakaburan kita. Karena apa yang terjadi kepada kaum Ad? Karena sesuatu kesuksesan secara fisik, secara mental, secara intelektual, mereka sempurna, akhirnya membangkang kepada Allah. Tercatat dalam sejarah, mereka adalah kelompok kaum yang pertama menyembah berhala di muka bumi. Mudah-mudahan Allah membimbing kita melalui hidayahnya dan Allah memberikan taufik kepada kita. Sonaqallahul adzim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kalamun Bapak Joni bin Adam, mudah-mudahan iman Islamna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, kasayana dilipat gandakeun, kalepatanana ku Allah dihapunten. Nu paling pokok ngantunkeun ramana ulah jadi fitnah. Anjeunna rerencangan urang mudah-mudahan ku Allah saenggalna ka pasantrenkeun deui. Sadaya keluargana dipasihan karidoan. Dina manahna, jalembar manahna, mudah-mudahan tejanten fitnah kanu janten mayit tiasa neraskeun sasarengan sareng urang di ieu pasantren. Guna kili jamba wal afia wa husnul khatimah bin niyati shaliha barakati umil Qur'an al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم